Ini ada mobil bus yang mengangkut 40 jemaah calon haji asal Kabupaten Merangin nih Lur, mengalami kecelakaan. Kecelakaan tunggal ini diduga disebabkan saat mobil bus hendak menghindari pengendara dari arah berlawanan nih. Nah, mudah-mudahan tidak apa-apa nih Lur ya. Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Satu unit mobil bus dengan nomor polisi BH7057FU yang mengangkut puluhan jamaah calon haji Merangin mengalami kecelakaan di Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kecelakaan ini terjadi diduga akibat ban mobil bagian depan sebelah kiri bus mengalami slip saat menghindari kendaraan dari arah berlawanan, dan bus kemudian terperosok sehingga terjadilah kecelakaan. Dari keterangan sopir bus, pada saat kejadian dirinya dalam kondisi tidak mengantuk. Namun kecelakaan disebabkan menghindari kendaraan dari arah berlawanan. Misalnya ini, kita kan potong kecil-kecil itu kita potong, dia kencang juga. Kita pelan, dia kencang juga. Hari depan ada mobil, ada menahan, satu. Mobil apa tadi Pak? Ini Pak? Kecil juga. Lebih kecil juga. Kita satu aspal kita. Lari ke kanan, mobil kecil tuh. Turun kita ke aspal kan. Turun aspal, lari ke mobil depan. Penting lah, ke kiri lagi kan. Jadi, laju sana, licin kan. Sementara pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Batanghari yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengatur laju arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan. Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan.